channel kali ini. Kali ini kita akan membahas deliver low budget. Low budget itu diartikan sebagai mempunyai dana minim ya. Bagi saya ini, jadi sebagai youtuber itu ya kita memang harus merintis dari awal ya, merintis dari awal ya seperti ini. Kemudian nah, buat dana yang saya keluarkan bagi channel ini, saya buat itu pada Januari ya, Januari 2019. Kemudian dana yang saya keluarkan selama ini itu hanya 120.000 ya, 120.000. Dan alat apa aja sih yang saya beli itu ya, alat yang saya beli itu ada ini. Tripod ini harganya itu Rp70.000 ya. Jadi sepaket dengan ini ya teman, sepaket dengan Rp50.000 itu ini yang dipakai, dan bunyinya seperti ini. Oke, kemudian kalau ada yang tanya, bang, editingnya itu pakai apa? Yang editing misalnya itu pakai laptop. Jadi kalau kalian yang tidak punya laptop, silakan pakai kalian memakai KineMaster ya. KineMaster lah. Ya, pakai KineMaster. Ini buat kalian yang belum download KineMaster Mode. Atau yang jadi kalian jika bikin video itu tidak ada logo KineMaster-nya ya, itu kalian silakan download di deskripsi ya teman-teman. Oke, buat aplikasi yang saya gunakan pada laptop itu adalah Adobe Premiere. Jadi spesifikasi laptop saya itu seperti ini. Oke, teman-teman, inilah laptop yang saya gunakan untuk proses editing ya. Jadi untuk spesifikasi di sini itu saya menggunakan laptop Asus dengan prosesor itu Core i3 ya, dan kemudian kita geser. Ini itu berarti CPU-nya itu kelihatan, CPU-nya itu kira-kira kecepatannya, coba kita cek, saya lupa ya, kita cek. Untuk spesifikasinya, guru saya ini adalah anak IT ya. Nah, jadi itu prosesornya itu Core i3 5500U, CPU-nya yang punya kecepatan CPU yaitu 2 GHz. Kemudian RAM-nya itu 4 GB. Sistem operasinya itu Windows 64 bit. Ya, seperti ini.
Jadi software yang saya gunakan selama 1 bulan ini adalah ini, Adobe Premiere Pro. Jadi setelah saya merekam menggunakan HP, saya pindahkan ke laptop. Oke. Nah, kemudian audio yang saya gunakan untuk rekaman itu hanyalah ini, headset. Ya, caranya itu kita colokkan dulu ya pada handphone kalian. Nah, kemudian ini gunakan seperti ini. Jadi kita bisa lakukan di sini. Jadi ini berfungsi untuk mengurangi noise atau kebisikan dari apapun ya teman-teman. Jadi ya seperti itu ya. Seperti itu hanya seperti itu. Seperti itu aja yang saya bisa sampaikan. Semoga video ini bisa memotivasi kalian sebagai YouTuber low budget ya, untuk lebih semangat lagi bikin kontennya, lebih sangat semangat lagi bikin kontennya, konten positif yang pastinya, kemudian reuploader ya. Kemudian ya seperti itu, terus semangat berkarya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan komen. Oke, jangan lupa di subscribe juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.